Nekrim. Halo. Balik lagi sama saya Dia dan Indra. Hari ini kita mau nge-review salah satu film Indonesia dari Indra. Iya. Apa sih filmnya? Lupa lagi. Hadiah. Hadiah kalau bahasa Inggrisnya The Gift. Ini tuh Hanung Bramantyo yang agak beda sih ya, Indra. Yang Hanung banget katanya. Katanya sih. Ceritanya itu tentang seorang cewek. Dia itu penulis, terus dia pergi ke Jogja. Jadi kayak dia mau bikin buku baru, novel baru. Terus dia cari inspirasinya di Jogja, which is kita juga nggak tahu kenapa ya. Terus udah gitu, di sana dia malah ketemu sama seorang cowok. Iya. Cowok blind gitu, buta. Terus ada juga karakternya, ada lagi satu lagi yang aku suka banget. Christine Hakim? Bukan. Dion Wiyoko juga ada di situ main. Nonton The Gift nih, ini di filmnya bulan puasa. Hanung banget ya, soalnya aktor utamanya Reza Radian. Terbalik. Soalnya sudah Hanung sudah beberapa kali memakai Reza Radian dan dipakai terus karena Hanung tidak percaya dengan aktor Indonesia yang lainnya. Aduh. Karakter-karakternya oke. Ya iyalah jelas Ayushita, Reza Radian, Dion Wiyoko, Christine Hakim, kayak jajaran-jajaran artis yang udah enggak usah diragukan lagi lah ya aktingnya. Ya aktingnya bagus sih ya. Maksudnya kenapa Hanung memakai Reza Radian tuh? Kenapa kamu seneng banget bilang memakai Reza? Ya karena emang dipakai karena ya di film ini. Aduh, Ayushitanya ya ternyata bisa acting lah. Aura-aura Jogjanya kerasa terus ya. Ceritanya oke lah, masih bisa diterima nalar ya. Walaupun which is turns out-nya di akhir-akhirnya itu tetap aja kayak sinetron ya, Ndra? Iya. Tetap kayak sinetron akhirnya tuh, walaupun cerita awalnya packagingnya segala macamnya udah bagus. Tetap sih kalau kata aku film ini kalau misalnya yang main bukan mereka mungkin nggak akan terlalu spesial sih. Terus, gambarnya tapi bagus sih antara Jogja sama Italinya seimbang gitu, nggak jomplang gitu. Nggak kayak FTP yang apa sih ngejual luar negeri yang Italinya diedan-edanin, ini mah ya. Seimbang aja. Yang gak disuka sih arah tujuan si Ayushitanya ya. Di filmnya tuh kayaknya semua orang yang sama dekat sama Ayushita tuh sial aja gitu. Terus kayak dia tuh diceritakannya di sini kan dia senang banget punya dunia sendiri kan. Yeah. Terus kayak jadi antara halusinasi sama nyata gitu kan. Jadi kayak kadang memusingkan juga. Ya itu sih bagusnya kayak sebenarnya dia nyata atau enggak itu. Tapi yang gak bagusnya tuh kayak ya itu udah ketebak, nggak suka sama karakternya Ayushita sih sebenarnya, jadi nggak jelas mau kemana gitu. Iya benar, karakternya tuh kayak orang yang nggak bisa move on dari masa lalu banget gitu ya. Iya. Dan sampai akhir pun dia nggak bisa move on gitu, jadi kayak ini tuh film yang nggak optimis banget gitu. Iya. Movement kameranya parah sih. Yang awal-awal sih agak nggak enak banget. Goyangnya kayak, terlalu ya. Kalau terlalu goyang kayak benar-benar kelihatan kayak bawa sambil jalan gitu loh kameranya, ya nggak sih, goncangannya kerasa banget. Tapi emang di awal-awal aja sih, di situ tuh dialognya ada dialog yang puitis tapi dia campur ngobrolnya sama buelo atau misalnya bahasa-bahasa yang terlalu kekinian, jadinya mau beneran puitis apa mau gimana gitu ya nggak sih. Memorable dia Joko abis mandi buka pintu kamar mandi kelihatan tatonya itu memorable. Enggak pakai singlet coy, cuman pakai kayak kulkas lagi, pakai anduk doang. Harusnya dibanyakin Dion Wiyoko-nya. Biar saya seneng. Ayushitanya di sini enggak pernah jelek ya. Dari bangun tidur, dari pagi-pagi. Oh, full makeup terus ya? Iya, ya padahal mah biasa aja, nggak usah di makeup kali. Iya. Kalau bangun tidur mah? Iya, bangun tidur tuh kayak udah full makeup gitu, aneh ya. Emosi, udah ketiduran. Ya. Ada karakter bapak-bapak, ini siapa sebenarnya bapak-bapak? Iya. Biasa lah ya, kalau kita ngomongin detail mah pasti banyak banget lah yang aneh ya, ya nggak sih? Saya kalau ngasih skor paling 6,5 lah, karena ya endingnya ketebak. Aku setuju sih 6,5 karena memang pertama ceritanya dari awal oke, ke sananya makin sinetron, terus karakternya bagus-bagus tapi kadang-kadang dialognya lah yang entah dialognya yang agak membingungkan atau misalnya karakter-karakternya dari yang nyata ke enggak, banyak karakter-karakter porsinya tuh nggak seimbang, soalnya kayak tiba-tiba Dion Wiyoko hadir, masa kecilnya diceritain cuma sedikit. Iya. Terus udah gitu, ini tuh kayak banyak porsi yang kurang seimbang aja gitu. Jadi nontonnya jadi
kurang flow-nya tuh kurang gitu. Aku nonton film Indonesia kayak baru sekali ini benar-benar terganggu sama pergerakan, movement gitu. Ya cukup lah segitu mah buat ya. Mas Handung lah. Iya. Tetap bikin film di dinilai segitu juga ya. Iya, kan itu penilaian kita. Nah, kalau penilaian kamu gimana? Kamu bisa tulis di komen. Di terus loncengnya. Nyalakan notifikasi biar selalu update dan boleh diskusi juga kalau emang kalian fans Reza Radian kelas berat ya. Iya, menurut kalian gimana nih? Ya tapi nonton dulu, jangan tapi lupa dulu, jangan komen aja film Indonesia gini-gini nonton kagak. Aduh. Ya udahlah, udah makin malam, si Indra makin gak bener, jadi kita udahin dulu aja. Mudah-mudahan kalian tergerak untuk nonton juga ya. Oke, thank you. Bye. Dadah.